Saya suka lepak kat surau. Tapi niat saya itu saya cuba mencari jodoh saya di surau. Ah, ada niat. Mana tahu boleh orang soleha. Jadi tiap-tiap hari saya akan pergi awal surau dan balik pun lambat. Adakah cara saya itu betul? Betul dah. Sebab dia nak cari orang surau. Dia pun pergilah banyak pergi surau. Betul dah lah. Yang tak betulnya dia nak kahwin dengan perempuan yang suka pergi surau. Dia pun pergi kat orang main futsal. Jadi Imam Ghazali kata, jika niat kita itu dua, pertama kerana Allah, kedua kerana dunia, ditakuti takut menang niat kamu kerana dunia, maka dibimbangi ibadah kamu tadi takut jadi kosong daripada pahala. Maka jadikanlah niat kamu itu lebih kepada ibadah. Lepas tu kita baiki. Kan kita boleh baiki. Teruskan lepak di surau. Suka orang surau, niat nak berjodoh dengan orang surau, teruskan. Tapi baiki niat kita biar lebih kepada kerana ibadah, kerana Allah.